warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan mencoba mereview salah satu kuliner di Sepedhoek ya guys. Jadi kuliner ini kami anggap sangat luar biasa ya, dan tentunya sangat membantu di saat ekonomi yang seperti sekarang ini ya. Nah, yaitu nasi kuning 6 ribuan, yang dijual oleh akun Facebook atas nama Muhammad Kuswiran ya. Jadi harga 6.000, kita order sudah diantar sampai depan rumah kita ya. Ini tentunya sesuatu kemudahan yang luar biasa ya. Nah, dan 6.000 sudah diantar sampai rumah, tidak sampai berjam-jam sudah nyampe ya di depan rumah kita. Oke, langsung aja kita cek ya seperti apa nasi kuning 6.000-an ya. Nah, oke. Nah, ini guys. Nah, silakan dilihat ya. Jadi ini seperti yang terlihat, ini ada kerupuknya, kemudian dan ini nasi kuningnya ya. Ini nasi kuningnya cukup banyak ini. Satu polybag ini ya. Ya, polybag ini ya. Polyform ya, polyform ini ya. Polyform makanan ini. Ini nasi kuningnya, kemudian ada ini apa namanya ini? Bawang goreng ya. Bawang goreng, kemudian sambelnya. Oh, ini sambelnya pun cukup banyak ya. Nah, kemudian ini ada mie goreng. Kemudian ada kering tempenya juga. Oh, ini luar biasa. Kering tempe pun ada ininya ya, ada terinya juga ini ya. Nah, silakan lihat ini. Oh, ini terinya ya. Nah, kemudian satu lagi ada ini. Kacang goreng, wah luar biasa. Jadi ada berapa macam ini? 1 nasi, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 macam, guys. Ini Rp6.000 ya per porsinya, sudah diantar sampai depan rumah kita. Beliau kami tengok postingnya itu kalau pagi hari ya. Di FJB Sepedhoek, FJB Tanjung Piayu, Piayu Kuliner. Nah, ini ya. Jadi ini seperti inilah penampakannya ya. Ntar kita cek dulu dari aromanya. Aromanya pun agak terasa ya, rempahnya itu dicium. Oke, kita cek dulu, kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk nasinya ini enak guys ya. Untuk ukuran 6.000 sudah luar biasa sekali ini ya. Jadi lembut, kemudian rempahnya itu terasa ya. Rempahnya ini semacam cengkeh mungkin ya. Ini. Nah, sambelnya pun kita coba juga ya sambelnya. Sambelnya pun terasa pedas. Dan ini, nah ini lauknya ini ya 6.000 segini. Terkering tempe, kemudian mie gorengnya. Wah, ini benar-benar murah meriah dan luar biasa sekali ini ya. Untuk rasanya, wah, luar biasa. Silakan aja dicoba ya. Jadi ini 6.000, tadi 7 macam nasi kuning. Oh, 7 sama kerupuk juga ya. Jadi ada berapa? 8. 8 macam ya. Kerupuk, nasi kuning, sambal, kemudian ini kacang goreng, mie goreng, kering tempe, sama ini ada terinya juga. Nah, terus sama tadi bawang goreng. Wah, jadi luar biasa sekali ini. Untuk penjualnya insya Allah nanti kalau bisa akan kami screenshot, kita tampilkan di komentar ya. Jadi kalau mau order silahkan. Ini benar-benar luar biasa ya. Ini salah satu keberuntungan kita tinggal di Piayu ini ya, di Sepedhoek. Jadi untuk kuliner itu luar biasa sekali, sudah murah, enak, diantar sampai depan rumah. Nah, ini kan sangat luar biasa.
Jadi kalau libur weekend gini tidak usah masak ya. Jadi waktu bisa dipakai untuk keluarga, bermain sama anggota keluarga. Kita tinggal pesen aja. Jadi kita dapat untung, bisa berkumpul keluarga. Penjual dapat untung juga, dagangannya laris. Ya, ini kan suatu kolaborasi yang luar biasa ya. Nah, ini mantap sekali ya. Sambelnya pun ya banyak ini ya. Ini benar-benar, wah, kalau saya memang pecinta ini ya, diaduk ya. Mungkin kalau yang lain nggak diaduk, kalau saya memang suka diaduk, ini lebih terasa. Oke, silakan aja, barangkali ada yang tertarik. Ini benar-benar recommended sekali ya. Udah, nggak perlu dipikir panjang lagi, silakan tes saja. Ini benar-benar luar biasa. Dan tentunya halaman ini memang nanti akan selalu kita hadirkan sesuatu yang unik-unik di Sebeduk ya. Jadi mungkin dari segi kuliner, dari segi tempat wisata atau tempat-tempat tertentu, semua kegiatan warga Sebeduk ya. Dan jika bagi warga Sebeduk yang mempunyai kegiatan atau semacamnya dan pengen diliput ya, silakan saja hubungi kami ya. Nah, insya Allah kalau ada kuota akan kita bantu posting, kita bantu broadcast di grup-grup yang kami kelola ya, biar pesan dari acara tersebut bisa tersampaikan. Ini, wah, ini luar biasa sekali ya, sini banyak 6.000, enak sekali, dan anak-anak kami pun suka ini. Rempahnya itu terasa dia ya. Semoga berkah untuk penjualnya ya. Karena namanya jualan makanan itu di samping berkah dari keuntungan materi, juga berkah dari ini ya, memberi makan sesama makhluk ya, itu udah luar biasa. Jadi kalau beruntung sedikit tapi bisa berbagi makanan ke sesama, itu kan dapat pahalanya itu dari banyak sisi gitu ya. Luar biasa sekali. Ya, walaupun untung sedikit tapi pembeli puas, kemudian pembelinya bersyukur, nah itu kan sudah sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau untung sedikit tapi kuantitinya banyak, kan juga jatuhnya juga akan banyak juga untungnya ya. Saya ngemeng terus ini. Oke. Lumayan juga penontonnya, terima kasih sudah menonton, banyak juga ini. Silakan dicoba aja. Nama akun Facebooknya Muhammad Kuswiran. Tinggalnya di mana saya juga kurang tahu ya. Tadi pesen sudah langsung diantar dalam waktu kurang lebih 30 menit sudah diantar. Dan ini mantap sekali guys. Ini kalau dicampur gini ini benar-benar terasa ya. Jadi ini teknik campur. Karena memang kalau makan itu teknik campur tuh terjadi perdebatan ya, terutama untuk ini apa itu, bubur ya, makan bubur ada sistem campur, ada metodenya, nggak dicampur tuh ada perdebatannya. Tapi kalau memang dicampur gini lebih nah, cuma memang bagi sebagian orang kurang tertarik mungkin ya. Oke, saya banyakkan ngomong nampaknya. Oke, terima kasih, tapi masih banyak yang nonton. Nah, dan untuk yang mau produk-produknya di ini ya, di broadcast, silahkan hubungi kami ya, kami sangat terbuka kok. Kalau ada kuota akan kita bantu promosikan, karena ini ya, visi misi kami memang memperkenalkan Sungai Beduk, Sebeduk terutama ya, entah dari segi apa saja, dari segi pembangunan, kemudian kuliner, atau dari segi pariwisata, dari segi jual beli segala macam. Silakan WA atau inbox aja. Akun saya Sutikno Batam, nampaknya sudah orang sudah tahu semua ya. Oke. Terima kasih. Kami akhiri aja sampai sini ya. Terima kasih sudah menonton. Langsung aja di order. Tapi kalau jam segini kayaknya sudah habis. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, memang benar-benar mantep ini. Terasa sekali.